Oke, okay, halo guys, mari kita uji coba foto uh, <coughs> boot ini. Ini rilis untuk versi satu ya. Uh, jadi cara pakainya, uh, di sini ada opsi, uh, dua opsi ada uh, bisa edit file dari directory atau melalui kamera. Ya. Jadi, interface-nya seperti ini ya, jadi seperti AI tools pada umumnya. Ini lebih uh, bernuansa UI, ya Oke, okay, kemudian sekarang ada aspek rasio di atas sini kita bisa atur sesuai kebutuhan. Misalkan landscape, ya. Misalkan saya ketik di sini. Basicnya ya. Jadi ini belum uh, di enhance. Kalau mau di enhance lagi bisa, bisa bisa tambahin warna atau ditambahin kontras. Nggak perlu harus menaikin CFG atau stepnya ya karena naikin step atau CFG, lumayan akan bikin uh, proses makin melambat. Nah, makanya kita buatkan opsi uh, menggunakan color enhancer di sini, pakai saturation, misalnya bisa naikin, kontrasnya bisa dinaikin. Nah, oke, okay, ini saya kasih manual dulu, gamanya bisa dinaikin. Oke, okay, kita generate. Nah, oke, okay, ini ya, warnanya udah oke, okay. udah mantap ya nah sekarang fungsi dari um, matting ya matting ini uh, kayak main composite gitu jadi hanya ganti background dari fotonya doang ya jadi uh, fotonya tetap cuman yang diganti backgroundnya nah di sini sumbernya saya akan coba menggunakan gambar yang ini ya nah ini sumbernya saya pakai yang ini dulu kita lihat foto aslinya seperti ini sekarang saya coba misalkan oke okay, jadi basic Promnya sederhana aja, nggak perlu rame-rame. Kita klik Matching di sini. Oke, okay, nah untuk lebih miripnya lagi, kita turunin noise-nya ke 0,1 misalkan atau 0,02, 0,05 ya kayak gini. Oke. Okay. Nah di dalam matting ini ada satu tombol lagi kita bisa aktifin kalau misalkan pengen uh, lebih merubah uh, kostum atau rambut dan lain-lain ya cukup aktifkan ini aja. Oke, okay. kita uh, generate lagi atau bisa ditentukan dengan uh, prompt di situ misalkan menggunakan pakaian warna apa atau rambutnya warna apa ya bisa di, diatur di prompt aja nah gini nah kalau kita menggunakan matting ini otomatis uh, ini benar-benar pure foto ya jadi nggak ada manipulasi di wajahnya atau apapun itu pure hanya mengganti background aja kemudian kita bisa atur di sini misalkan uh, red. Nah, kurang lebih seperti ini ya oke ini ya bisa diatur lagi kontras atau brightnessnya di sini diatur aja kalau bikin dibikin BW juga bisa kayak gini ya. Nah kurang lebih seperti ini ya. Oke sekarang kita ke tahap kedua. Ini matting ya udah. Sekarang kita ke foto couple ya. Misalkan foto couple dengan cara matting juga bisa. Tapi kalau untuk benar-benar full uh, dikerjakan oleh AI kita harus menggunakan uh, style transfer atau post transfer atau face web ya nah di sini sekarang saya akan coba oke saya coba pakai foto yang ini oke jadi itu foto itu ada dalam directory yang udah kita tentukan misalnya foto ketiga keempat tadi ya oke sekarang kita aktifkan uh, kalau kita mengikuti post aslinya kita aktifkan post transfer atau kalau pengen mengikuti uh, kostumnya kita aktifin style transfer atau biasanya kalau kita nggak aktifin style transfer kalau misalkan orang berhijab itu akan biasa di random jadi malah nggak berhijab nah kalau kita ingin mempertahankan stylenya dia tetap berhijab ya kita aktifin style transfer di sini kemudian face swap kita aktifin juga kemudian uh, aspek rasionya kita atur sesuaikan aja sesuai kebutuhan di sini oke okay, kemudian kita ketik misalkan romantic to Generate nah dia nggak berhijab ya jadinya karena dia style wake nya terlalu kecil di sini kita naikin wakenya wake nya jadi satu ya kita naikin jadi satu di sini wake nya biar lebih kuat ke uh, style dari foto aslinya oke kita generate lagi nah lebih kuat ke foto asli ya jadi dia benar-benar ngikutin yang aslinya seperti contoh foto ini oke jadi tetap berhijab nah tapi kalau uh, ini hanya ngikutin uh, style doang, tapi kalau benar bener pengen pure, kayak bajunya baju yang sama ya kita mainnya di-matting aja seperti contoh pertama tadi, kalau ini full dikerjakan oleh from oke okay, kemudian ini ada fitur uh, detailer detailer misalkan uh, pengen lebih detail lagi, boleh ya, diaktifin, ini kalau misalkan mau load gambar dari kamera cukup aktifin ini aja dia akan ngeload gambar dari kamera QR code ini bisa diaktifin kalau misalkan untuk uh, file transfer atau watermark bisa diaktifin di sini watermark contohnya saya aktifin ya. Nah ini watermarknya udah aktif. Uh, misalkan pengen nambahin QR code ya kita aktifin aja QR Code-nya. Nah QR code udah ada, udah bisa di scan ya. <tuh> Kita bisa matikan semua post transfer ini, kemudian style transfernya tetap kita pakai ya. Oke, coba kita pakai wake nya satu. Nah jadi ini dia akan ngerandom pose nggak sama persis dengan foto asli ya, tapi posisi si cewek dan cowok akan tetap sama. Oke, okay, kemudian selanjutnya ini basic biasa aja nggak ada, nggak ada swap ya, jadi benar-benar gambar. Nah, sekarang saya swap, aktifkan, aktifkan swap, kemudian saya load kamera. Oke, okay, saya ngambil gambar dari kamera nih sekarang ya, yang penting udah ada masuk ya udah akan jadi gambarnya. Oke, okay, nah ini dia uh, wajah saya di dalam, ada, saya ngambil shortnya dari kamera tadi ya. Oke okay. jadi ini uh, gui versi 1.0 buat kalian yang interest untuk menggunakannya di studio kalian silahkan uh, DM aja di Instagram Oke okay.